Assalamualaikum, Koma apa khabar Dora sana bersama Asrana 2020 untuk Koma aja hari ni. Kau ni pun selamat tengah hari kawan-kawan semua. Moga semua sehat buat akhir hari ni dan berbahagia bersama keluarga tersayang. Okey, hari ni Nurul nak masak kari ikan tanpa santan. Tapi santannya sikit je tu, ha. Yang kari ayam yang simple-simple je lah. Okey, jom lah kita tengok bahan-bahan ni. Eh, sibuk je dah kucing ni. Inilah bahan-bahannya. Kita ada ayam. Ayam ni saya potong agak kecil sedikit. Ada bawang merah, bawang putih dan juga halia. Ini santan. Saya masak kari tak perlu santan banyak sangat. Cukup banyak itu. Dan 4 biji ubi kentang. Serta daun kari dan serbuk kari ayam atau daging, kari daging. Kita sebut ayam, saya pandai sebut ayam. Kita setepikan dahulu bahan-bahan dia ni. Kita blenderkan dulu bawang merah, bawang putih dan juga halia. Bawang merah tu saya ada yang kecil je, yang besar tu dah habis pula. Apa? Kalau orang India kalau buat kari, kalau bawang merah tu kecil macam tu, dia orang kata lagi sedap kalau guna bawang kecil. Okey, kita nak blender dia punya bahan-bahan ini. Ubi ni saya tengok besar, kalau yang macam ni saya belah dua je. Yang besar ni saya belah empat lah. Kalau kita masukkan besar-besar lambat sikit nak empuk lah. Ini kan. Alhamdulillah. Okey, dah siap kari. Nampaklah dia dapur dah. Dah boleh kita masak dah ni. Ini masukkan minyak. Masak kari dia nak minyak lebih sikit. Aku dia. Elok masak kari dia. Dan saya masukkan bahan yang saya kisar tadi. Bawang merah, bawang putih dan juga halia. Tak perlu dah tunggu kuali tu panas, minyak tu panas. Boleh terus masuk. Nanti dia panas juga. Kalau saya nak cepat senang dia masuk. Pasal tu saya tak ada tunggu kuali panas. Dah masuk bahan yang kisar tadi, kita terus masukkan daun kari. Bagi dia naik wangi. Kalau style India, dia orang daun kari tu dia orang tak pisahkan daripada batang. Sebab dia orang kata batang dia tu yang buat lagi sedap kari kita. Saya pun cubalah ikut. Memang sedap pun. Goreng sehingga dia kering sedikit lah. Tadi banyak juga air saya masukkan. Dan naik bau. Ini belum lagi naik bau ni. Bawang tu dah cukup masak. Masukkan kari. 1, 2, 3, 4, 5. Kari ni saya tak bancuh. Saya masukkan macam itu sebab bila kita masakkan macam ni, kari tu cepat masak ya. Nanti kalau kita masukkan air, nanti dia cepat pecah minyak. Tapi api jangan kuat sangat. Tahan. Kacaukan sekejap. Dalam 1 minit, 2 minit macam tu. Masukkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Dah masukkan air, kita kacau. Kuatkan api balik. Kacau sehingga bahan-bahan tu tak berketul-ketul. Tunggu sehingga dia kari tu pecah minyak ya. Kawan-kawan tengok semua dah pecah minyak tu kan. Nampak dia dah naik-naik. Itu pun tak lama tu. Seminit dua je. Ini saya perlahankan api. Nampak dia dah pecah minyak. Dan nampak dia pecah minyak macam tu. Terus masukkan ayam.
Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ayam, kacaukan. Buatkan api. Nanti mas kari dengan ayam tu sama masak lah. Saya nak masukkan kari. Kacau dulu. Lembat tu. Nanti air ayam tu akan sendiri keluar. Ya, risau. Kalau ini macam orang India, dia orang buat kari kan kering kopi ni sedap. Dia orang bubuk, tak bubuk santan selalunya. Kalau India lah, kalau mamuk pun sama. Masukkan sedikit garam supaya kari kita, ayam tu kan ada rasa kari, tak adalah tawar. Masukkan siap-siap garam. Masa kita rasa dia belum masukkan santan tu. Belum masuk santan. Apa aku cakap ni? Dah tak betul lah. Gaulkan. Dah kita masukkan garam, gaulkan. Nanti ayam dia akan ada rasa. Masukkan terus ubi. Sekarang dia sekali jalan dia empuk. Mana risau? Jangan lambat-lambat. Ubi tu jangan lambat-lambat masak kan. Sebab ubi tu lambat dia kempuk. Besar je kot ubi tu. Potong. Nampak tu? Nampak dia macam lagi elok sebati. Masukkan telur santan. Santan ni agak keras sikit. Saya letak dalam sejuk beku. Dan masukkan santan, terus masukkan air. Lebih sikit. Sekarang dia nak tunggu ubi tumpuk. Allah. Ubi tumpuk dia kering. Air dia. Nampak dah. Kita tunggulah sehingga dia melegak dan ubi tumpuk. Ha. Kari kita cukuplah masak. InsyaAllah. Kita jemput makan. Dia makan dengan ada uyah je. Yang lain sudah makan. Setengah tu memang dah makan pun. Tinggal kami dua je belum makan. Sebab tadi ada uyah balik pukul 5 petang. Lambat. Jadi saya pun makan lambat sebab tadi makan ketiak pun dah lewat dah dekat tengah hari. Okey, jumpa makan semua betul betul doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, inilah dia hidangan kari. Ada tempe, tempe kering ni. Boleh dekat. Sana kicap. Okay. Ambil kicap je ke? Tolong-tolong kekeh. Ini peraya katok. Saya buat video sekali dengan makan kari. Kari ni setengah. Ini saya. Tapi saya pun belum makan lagi. Makan lambat ketiak ni. Buka eh. Ini macam nak kari. Yang banyak pulak nasi ni, tak ada kurang sikit je. Hormonnya pun dah lama dah tak buat. Masak kari ni kari. Kari ikan. Ini kari ayam. Biasa kari. Dia kat sebelah batang tu. Ya sebelah memang kari-kari ni. Tanya lah kari-kari ke adik? Kenapa sedap ni? Makan pula. Dia makan. Apa ada kuah kari ni besok? Oh, saya nak buat masuk apa? Tepik nyong. Makan kari tak ada. Dia tepik nyong dia ada dua. Satu makan dengan kuah kari, satu lagi makan dengan gula merah. Kari ni pun memang saya masuk awal. Dia dah panas ni. Jemput-jemput. Berapa kali jemput dah. Tempe ni saya baru goreng. Hmm.
Buat kari ni tadi saya tak rasa. Rasa ke hidup kan tau. Dah ada rasa baik-baik sikit. Apa dia tak? Pada saya, saya suka baik-baik. Orang kata baik tu ubat. Ubat kita makan dekat ubat hospital klinik pun baik. Enak. Sama dengan dia. Ada perut sampel. Sedap. Tengah makan kari ni lawan dia dengan pisang. Baru enam. Ini tak kecap ni dah rasa ni ya? Cecak lemak manis ya? Jangan rasa manis. Okay, sekian sajalah video saya untuk hari ini. Terima kasih korang sudah menonton video Nurul dari awal hingga akhir. Masak kari ayam. Yang mudah simple je. Yang penting sedap. Okay, sekian saja video saya. Terima kasih korang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mungkin kita lagi dalam video. Bye.